Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di WD17 Flow. Teman-teman, hari ini kita akan unboxing. Sebetulnya sudah ya, tadi di saya pesan dari Tokopedia. Hari ini baru sampai. Ini adalah produk dari Sinar Cooking Pot with Streamer Multifunction. Panci setrum multifungsi. Kita lihat fitur-fiturnya apa saja. Oh iya, sebelumnya di sini ada warna merah, ada warna biru, biru muda, ada warna pink, ada juga warna pink muda sekali, alias agak coklat ya. Nah, fitur-fiturnya di sini kita lihat non-stick coating, saya nggak paham ini apa, nggak tahu. Kemudian ada thermostat controller, jadi dia ada pengukur suhu otomatis. Kemudian overheating protection, kalau kelebihan panas bisa mati sendiri, jadi lebih aman ya. Easy to clean, mudah dibersihkan. Kemudian ukuran setrumnya 220 volt, 50 Hz, 450 watt. Gede sekali ya. Jadi kalau listrik kalian di rumah hanya 450, harusnya dipikirkan lagi untuk membeli produk ini. Oke, teman-teman, jangan tunggu lama-lama, kita buka apa saja isinya. Apa ini? Kita lihat. Coba dekatkan kamera. Ah, pertama kita dapat kabel. Yang kedua, ah, apa ini? Manual instruksi, buku panduan ya. Silakan dibaca kalau mau, nggak juga harus sih. Kemudian inilah yang kita tunggu-tunggu. Oh my god, ada lagi? Oh tidak ada, kosong udah. Isinya cuma tiga ini aja. Oh ternyata ada ini di bawahnya. Untuk apa ini? Mungkin untuk nyepan ya. Di sini kita dapat tutupnya, terbuat dari kaca, asik sekali, materialnya keren. Kemudian panci elektrik ini si ajaib, asik. Jadi ini kemungkinan untuk meleleh sangat kecil karena tadi dikasih fitur thermostat controller, kemudian overheating protection. Lebih aman gitu ya ketika kita masak, asik lah pokoknya mah. Nah, sama aja bacaannya ini kayak yang tadi. Oke, kita coba bagaimana untuk fungsinya, fitur-fitur ini apakah bekerja? Hayu. Kita sudah siapkan di sini, ada kol, ada mie instan, ada air. Kita langsung eksekusi, teman-teman. Apakah ini berfungsi? Kita buka dulu kabelnya. Kita colokan. Colokannya seperti colokan pada umumnya ya, seperti komputer. Isi air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita isi air. Ini nggak ada ukurannya, insting. Kita colokan. Harus menghadap ke sini nih biar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak meleduk. Oh, tidak nyala. Gimana caranya? Oke, kita cetrekkan dulu. Nah, asik. Oh, ini bisa panas, bisa juga double panas. Nah, saya sudah sedia test pan, apakah ini nyetrum? Kita lihat. Oh, tidak, teman-teman. Di sini. Aman, aman, aman. Oh, dipegang tidak menyetrum. Kita lihat berapa lama. Oh, timer, coy. Tutup ya. Biar cepat ya, kita double power. 2000 tahun kemudian. Setelah hampir 12 menit saya menunggu, tapi tidak ada reaksi. Bintik-bintik pun tidak ada.
airnya masih tetap dingin. Sepertinya ini saya kebagian produk yang buruk. Akhirnya saya harus coba return kayaknya nih. Padahal ini indikatornya nyala. Asli ini nyala tuh. Strumnya juga bagus. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya saya sarankan sih Anda pikirkan ulang lagi jika mau membeli produk ini, karena nggak tahu atau saya yang sial kebagian si choking pot with streamer yang gagal produk. Oke, saya mau coba uruskan dulu, mudah-mudahan bisa diretur. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak gitu. Dadah.